إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمد الله وإن أصابهم ما يكرهون تسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب قال الله تعالى أعطيهم من حلمي وعلمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia ingin mulia, hadirin sekalian. Seluruh manusia ingin bahagia, berjaya dan sukses. Namun hadirin sekalian dirahmati Allah, tak banyak manusia yang tahu di mana Allah letakkan kemuliaan itu. Ada yang menyangka kemuliaan ada dalam pangkat jabatan, ada yang menyangka kebahagiaan ada dalam harta yang banyak, popularitas dan sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala telah menjelaskan sejelas-jelasnya kemuliaan hanya dalam ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Satu orang yang miskin tinggal di perkampungan, dia tak tampan, tak rupawan, penyakitan. Dia bicara tak ada orang dengarkan dia, dia usul tak ada yang terima usul dia, dia pinang anak orang tak ada yang mengambilnya jadi menantu. Tapi di hati dia ada ketakwaan. Hakikatnya orang miskin yang serba kekurangan ini adalah orang mulia dalam pandang Allah. Bahkan dia lebih mulia daripada seluruh presiden-presiden kafir yang ada di seluruh dunia ini, hadirin sekalian. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang sangat sederhana yang Allah telah hantarkan kabar ini melalui seluruh nabi. 124,000 orang nabi mengabarkan berita yang sama. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia pasti berjaya, dia pasti bahagia, dia pasti mulia, dia pasti sukses. Jadi hadirin, orang miskin untuk bahagia tak perlu harus kaya dulu. Taati Allah dan Rasulnya, Allah pasti bahagiakan orang miskin. Orang kampung untuk bahagia tak perlu harus pindah ke kota. Orang biasa untuk mulia tak perlu harus jadi anggota dewan, tak perlu harus jadi gubernur, bupati, presiden. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Semua berada di dalam genggaman Allah Ta'ala. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, inilah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, yakni perkara iman. Perkara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang bertakwa, baik dia laki-laki ataupun wanita, Allah akan berikan dia hayatun thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Allah akan berikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Allah Maha Adil, hadirin sekalian. Allah Maha Adil, siapa saja bisa dan berhak mendapatkan kebahagiaan. Syaratnya taati Allah dan Rasulnya. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan para sahabat dalam sebuah hadis yang sangat sederhana dan yakin, dan saya yakin banyak daripada jamaah yang menghafal hadis ini. Apa kata Nabi? Jaddidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Tingkatkanlah iman kalian. Lalu seorang sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, akthiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan tidak kecuali kepada Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah, inilah kerjanya nabi-nabi. Kerja atas hati-hati manusia. Kerja dengan hikmah. Tak cukup hanya ilmu, hadirin, hikmah.
Menyampaikan agama harus hikmah. Maka dai-dai ini hadir mulia harus banyak-banyak latihan. Harus banyak-banyak berkorban di jalan Allah Ta'ala sehingga Allah berikan hikmah dalam hatinya. Ketika melihat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada hanya mahabbah kasih sayang, saya tak ada kebencian kepada umat. Lihat orang pendosa, lihat pemabuk, lihat semua orang hadir mulia dalam pandangan orang-orang yang penuh hikmah di hatinya, dia sayang, dia kasihan. Melihat orang kafir kasihan. Bahkan puncak hikmah itu Allah telah berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat seorang jenazah Yahudi yang lewat hadirin sekalian, Nabi menangis. Sekarang kita pernah enggak menangis melihat satu orang kafir mati hadirin sekalian? Justru sumpah serapah yang keluar dari lisan kita. Nauzubillah. Maka hadirin yang mulia, ulama sampaikan cara mendapatkan hikmah ini. Yang pertama, kita harus banyak-banyak pandai melihat kebaikan orang. Allah beri kita dua mata, mata kanan melihat kebaikan orang lain, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Orang yang selalu melihat kebaikan orang lain, maka Allah akan berikan hikmah di dalam hatinya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Itu cara orang baik memandang. Orang yang selalu melihat kebaikan orang lain, Allah akan pindahkan kebaikan orang itu kepada dia. Dan orang yang suka melihat keburukan orang lain, Allah akan pindahkan keburukan orang itu kepada dia. Jadi hadirin mulia, supaya di hati kita dipenuhi dengan hikmah, maka kita harus pandai-pandai melihat kebaikan orang lain. Siapa saja, lihat orang tua, katakan orang tua itu lebih baik dari saya. Karena dia lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala dia lebih banyak daripada pahala saya. Kalau lihat anak muda, katakan adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Letakkan diri di bawah rumput, rumput di bawah, di bawahnya lagi. Tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Ini yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga keukuhan, keutuhan persaudaraan, ukuhah Islamiyah. Ini orang baik, orang yang hati penuh hikmah, dia bagaimana memikirkan umat ini bersatu. Bagaimana umat ini hadir satu, bukan bersatu saja. Kalau bersatu masih bisa dipecah belah. Tapi kita satu, umat dan wahidat, umat yang satu. Seluruh Islam di seluruh ini satu. Orang di Palestina sakit, kita merasakan sakit. Orang di Suriah menderita, kita rasakan penderitaan itu. Kita ini satu hadirin sekalian, bukan bersatu. Nah, maka ini perlu hadirin sekalian, kita memandang umat dengan pandangan mahabbah kasih sayang. Ini sifat pertama dari seorang umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat ini hadirin mulia melihat umat, dai seorang dai dan daiyah melihat umat itu bagaimana seperti seorang ibu melihat bayinya. Kalau bayinya kotor bermain lumpur hadirin mulia anaknya, maka ibu itu tak akan mungkin membunuh atau membenci anaknya. Dia akan ambil itu anak, tangkap itu anak, kemudian akan dia mandikan. Dimandikan dengan bersih, disabuni, disampoin, kemudian dihandukin, dibedakin, dikasih baju yang bersih, lalu dia peluk. Begitulah hendaknya kita memandang orang-orang hari lagi bermaksiat kepada Allah. Kasihani mereka. Tugas kita dua saja, mendoakan mereka kalau jauh, kalau dekat kita ingatkan. Inilah mahabbah yang sesungguhnya, kasih sayang itu memikirkan agama saudara kita. Bukan hanya memikirkan isi perutnya. Bukan hanya memikirkan hadirin mulia keadaan dunianya. Hari ini kalau kita ngelihat pengangguran kita kasihan. Tapi lihat orang gak sholat kita gak kasihan. Apa yang terjadi pada diri kita hadirin sekalian? Tetangga kita gak sholat. Bahkan anak istri kita kadang-kadang tak tutup aurat. Banyak sebagian kita yang diam saja. Nah, ini perlu kerisau ini perlu ditanamkan hadirin sekalian. Sehingga ketika kerisau ini muncul dalam diri kita. Maka akan membuat kita bergerak. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya buat? Ketika melihat rumah tetangga kita terbakar, maka orang yang berakal sehat dia akan padamkan itu api. Bukan dia katakan, alhamdulillah rumah saya tidak. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dakwah. Kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu yad'u ila dinillah. Bahkan bukan hanya kerja Nabi. Dakwahnya adalah kerjanya Allah. Allah mengajak manusia kepada syurga. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka sudah tentu kerja Allah adalah kerja yang Maha Besar. Dan orang-orang yang buat kerja dakwahnya adalah orang-orang besar dalam pandangan Allah. Orang besar dalam pandangan Allah, meskipun kita kecil dalam pandangan manusia. Tapi yakinlah hadirin sekalian, orang yang buat dakwah mereka adalah orang besar dalam pandangan Allah. Bahkan Allah tantang di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Siapakah yang kaulannya? Seorang ulama kita hadirin mulai hadirin haji Mullah Asad katakan, ini apa maknanya kaulan ini adalah dinan, agama. Bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa tulisan. Tak harus semua orang pandai berbicara. Siapakah yang agamanya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Pertanyaan tak perlu dijawab. Karena tidak ada.
Tanya kepada seluruh alim ulama di seluruh dunia, apakah ada perintah Allah yang lebih besar dari dakwah? Wallahi sampai detik ini belum ada satu orang pun yang mengatakan ada. Dakwah ini hadir mulia adalah sebaik-baik perintah Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan, dan dia beramal saleh wa qala innani minal muslimin. Allah pisahkan dakwah dan amal saleh. Tak cukup hanya salat, zakat, puasa, haji saja. Mesti kita ajak orang kepada Allah. Dan dia berkata, wa qala innani minal muslimin. Dia bangga jadi orang Islam. Dia tak bangga jadi orang Riau, dia tak bangga jadi orang Padang, dia tak bangga jadi orang Minang, dia tak bangga jadi orang Jawa, dia tak bangga jadi orang India. Dia tak bangga jadi orang Arab. Dia bangga menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku orang Islam. Ini mestinya hati mulia. Jangan asobia. Nah, ini semangat ini harus kita bawa kepada seluruh umat. Ingatkan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita adalah pelanjut penerus kerja Nabi. Hari ini tidak ada lagi Nabi, hadirin sekalian. Sampai hari kiamat tak akan turun lagi Nabi. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Tidak akan ada lagi Nabi setelah Rasulullah. Dan kerja Nabi telah diwariskan kepada seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah, bukan ajak kepada kelompok, bukan ajak kepada golongan, bukan ajak kepada sesuatu selain Allah. Apalagi kepada diri sendiri. Ajak kepada Allah. Inilah jalanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajak manusia kepada Allah. Ala basirah, dengan basirah, dengan hujah yang nyata. Al-Quran dan Sunnah. Ini tuntunan dakwah kita. Enggak boleh karang-karang. Ana wa man ittaba'ani. Dan ini kerjaku dan kerja seluruh umatku. Seluruh umatku. Dakwah ini bukanlah sebuah profesi, hadirin sekalian. Namun apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Coba dicamkan kalimat ini dalam hati kita. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Dakwah ini bukan mengajar, dakwah ini mengajak. Hanya orang jahil yang mengatakan orang-orang awam, orang baru masuk Islam, orang baru hijrah tidak boleh berdakwah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam, esok hari langsung mensyahadatkan 9 orang. Sekarang berapa orang sudah kita syahadatkan? Berapa orang sudah kita ajak kepada Allah? Yang tadi yang maksiat jadi taat, yang tadi di diskotik jadi masuk masjid. Ini dakwah. Dalam masjid ini ta'lim, Pak. Bukan dakwah. Dakwah itu ngajak orang di luar masjid ke dalam masjid. Ajak artinya, bukan ajar. Kalau mengajar tentu perlu ilmu, perlu ulama. Tapi itu berdakwah, semua orang pasti bisa. Bahkan orang paling bodoh di dunia bisa. Besarkan Allah. Ini perintah awal dalam Islam. Setelah 5 ayat yang turun di Gua Hira. Apa ayat yang turun, hadirin sekalian? Ya ayyuhal mudassir. Hai orang muslimun, kum fa'anzir. Bangun, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Besarkanlah Rabbu Allah. Tidak boleh kita besarkan selain Allah. Lihat orang kaya, katakan kepada orang kaya, Pak, itu harta Bapak Allah yang punya, bukan Bapak yang punya. Kalau kita yang kaya, katakan kepada semua orang, harta yang kau lihat di rumahku bukan aku yang punya, tapi Allah yang punya. Ketemu pedagang, katakan kepada pedagang, Pak, yang memberi rezeki adalah Allah, bukan perdagangan Bapak. Ketemu petani, katakan kepada para petani, Pak, yang memberikan buah adalah Allah, bukan pertanian. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah. Tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, Pak, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. Nanti di syurga ada buah yang tak menancap pohonnya di tanah, tapi di atas. Dan orang lagi peras susu sapi, ingatkan dia, susu bukan datang dari sapi. Susu datang dari khazanahnya Allah. Nanti di syurga ada sungai susu, tidak ada sapinya. Ada sungai madu, tidak ada lebahnya. Kenalkan manusia kepada Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Dan siapa yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk, dia lari menjauh, dia sembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah. Menyerah kepada Allah. Jadi hadirin sekalian, inilah dakwah kita, dakwah tauhid, ajak manusia kepada Allah, bukan kepada kelompok, bukan kepada partai, bukan kepada golongan. Ingat ini, besarkan Allah, jangan besarkan si fulan, jangan besarkan siapa-siapa. Enggak boleh mengajak orang kepada satu orang ustaz, enggak boleh. Ngajak orang hanya kepada Allah. Kita fanatik kepada tiga saja, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Kepada para imam mazhab kita muliakan dan kita ikut mazhab mereka, tapi tak boleh fanatik. Perbedaan-perbedaan pendapat, ikhtilaf hadirin mulia, itu bukti luasnya Islam, indahnya Islam. Kita bersepakat berbeda pendapat dalam beberapa hal, namun kita bersatu dalam tauhid, kita bersatu dalam ukhuwah.
Kalau sudah bersatu ini umat hadir sekalian, semua pergerakan, semua saling berkasih sayang karena Allah, tunggu kejayaan Islam di depan mata kita. Tidak boleh fanatik hadir sekalian. Kalau imamnya tak berkunut, kita berkunut. Kalau imamnya kunut, baca, angkat tangan kalian, muliakan, itu akhlak. Jangan berdiri saja, seakan-akan mengharamkan kunut. Ini hadir, Buya Hamka pernah jadi imam. Tiba-tiba Buya Hamka baca kunut dalam ketika sholat subuh. Heboh jamaah, jamaah bertanya, kenapa baca kunut ibu ya? Dia katakan, saya memuliakan orang di belakang saya. Ternyata yang belakang beliau jadi ma'um adalah ketua NU, Kiai Haji Idham Khalid. Dalam kesempatan lain, Kiai Haji Idham Khalid jadi imam, beliau tak baca kunut. Orang heboh lagi jamaah, kenapa tak baca kunut? Bukankah madhab Syafi'i harus berkunut? Saya memuliakan Hamka. Ini ukhuwah. Bersatulah umat di dalam masjid. Jangan ribut. Urusan khilafiyah monopoli ulama. Yang bukan ulama enggak boleh ikut campur. Tak dapat hak, tak dapat lisensi bicara khilafiyah. Kalau orang yang bukan ulama ikut-ikutan bicara khilafiyah sampai kiamat enggak selesai. Maka hadirin sekalian, kita perlu fahami. Nanti kita akan bahas setelah sholat Jumat, nanti kita panjang lebar hadirin sekalian. Yang penting hari ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kenali Allah, cintai Allah, taati Allah. Ciri-ciri orang baik dalam pandang Allah, hatinya terbebas dari kesyirikan. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan dia tak pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada selain Allah, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Kemudian perbaiki kehidupan kita. Sunnah Nabi jangan diremehkan. Orang yang meremehkan sunnah hadir mulia, maka Allah akan cabut taufik dia untuk mengamalkan yang fardu. Tak suka, tak boleh meremehkan sekecil-kecil sunnah. Kata Kiai Uzairun rahmatul alaih. Apa beliau katakan hadirin, lebih berharga daripada syurga. Surga kesenangan nafsu kita, tapi sunnah kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sunnah itu kecintaan Allah. Maka jangan remehkan sunnah. Mulai seluruh kebaikan dari sebelah kanan. Masuk masjid kaki kanan. Bersalaman tangan kanan. Berpelukan dari sebelah kanan. Makan minum wajib tangan kanan. Tak sengaja minum tangan kiri, muntahkan minuman itu. Kata Nabi SAW, minum tangan kiri adalah cara minumnya syaitan. Cara minumnya syaitan. Hari-hari kita minum dengan cara syaitan. Maka hijrahlah, taubatlah dari minum tangan kiri ke tangan kanan. Perlu latihan. Kemudian makmurkan masjid. 5 waktu sholat berjamaah di masjid. Laki-laki harus sholat di masjid 5 waktu. Oh, saya sholat berjamaah dengan anak istri di rumah. Tak ada tuntunannya, Pak. Tanyalah kepada seluruh ulama. Bahkan Nabi pernah marah dalam satu hadis. Ada di radius lain. Imam Nawawi tuliskan hadis ini. Di Fadilah Amal juga ada. Muntakabadis juga ada. Apa beliau katakan? Sungguh aku ingin mengumpulkan pemuda-pemuda. Lalu aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar. Dan aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka. Dan aku akan bakar rumah mereka. Nabi marah sholat di rumah. Laki-laki sholat di rumah ini aib. Aib. Maka mulai hari ini taubatlah. Bertaubat masalah jamaah. Seluruh pakan baru kalau bisa sholat subuh di masjid-masjid kita seperti sholat Jumat. Tak ada yang mustahil. Kami di Bali, Pak, saya tinggal di Bali. Itu bisa dibuat. Bahkan MURI memberikan penghargaan kepada masjid termakmur di Indonesia itu di Bali, Baitul Makmur. Sholat subuh 1.600 orang. Bisa. Apalagi di sini Muslim semua. Di Bali minoritas Islam. Bagaimana caranya? Kita berjamaah. Kita jemput orang. Jemput bola. Yang tak ke masjid kita datangi rumahnya. Hari ini umat seperti orang buta dan tuli. Diteriakin tak terdengar. Sebesar, sekeras apapun speaker masjid tak terdengar bagi orang tuli. Bikin spanduk pengumuman besar-besaran makmurkan masjid. Dia buta, tak nampak dia. Kita jemput ke rumahnya, kita gendong dia, bawa ke masjid. Rangkul dia. Sembuhkan matanya, sembuhkan telinganya. Sehingga dia melihat sendiri itu keindahan. Dia dengar sebetul kita keindahan. Kemudian datanglah ke majelis-majelis ilmu. Semakin banyak guru, semakin baik. Siapa memudahkan langkah kakinya ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju syurga. Kata Buya Hamka, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Maka hadirin mulia, orang hari ini kalau ada dia salah-salahkan orang, dia saja yang benar sendirian, itu tanda bodohnya dia, tandanya sedikitnya ilmu dia, tanda sedikitnya guru yang dia datangi, kitab yang dia baca. Ilmu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tawadu'lah. Tawadu'lah. Lalu luruskan niat, tasrihun niat, sebelum beramal, senang beramal, setelah beramal, banyak-banyak istighfar. Dan yang terakhir, yakinlah dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, Pak. Dunia tempat yang akan kita tinggalkan. Gak lama lagi. Mungkin hari ini hari terakhir kita. Wallahu'alam bisawab. Mungkin satu orang hari ini ada yang berangkat melanjutkan perjalanan ke akhirat. Yang namanya kematian tak mencari orang tua, tak mencari orang sakit. Tapi dia mencari siapa yang telah habis rezekinya dia makan. Lahir memang lebih duluan ayah daripada anak. Tapi urusan kematian seringkali lebih duluan cucu daripada kakek.
maka banyak-banyaklah zikrul maut. Nabi katakan secerdas-cerdasnya orang-orang yang paling cerdas dalam pandang Allah adalah orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Semoga Allah telah beri kita faham hadirin mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. ليظهروا على دين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا الدين يسر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sekalian, di khutbah yang kedua ini mari kita tawajuhkan hati kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak berselawat. Banyak-banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat, bacakah surah Al-Kahfi. Sehingga hadirin mulia, Allah taala akan terangkan kubur kita, Allah akan lapangkan akhirat kita dan dikumpulkan kita dengan orang-orang kita cinta nanti di syurga nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat ya الوالين يا اخر الاخرين يا ذا القوت المتين يا رحم المساكين يا ارحم الراحمين يا الله يا رب kami ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ini semua orang-orang lemah ya Allah, beri kami kekuatan untuk mengamalkan agamamu ya Allah. Ya Allah tambahkanlah hidayah hati kami ya Allah, jadikan diri kami asbab hidayah, orang-orang yang memandang kami beri mereka semua hidayah, orang yang memikirkan kami mereka semua hidayah ya Allah, orang yang membicarakan kami berikan mereka semua hidayah ya Allah. Ya Allah jadikan kami semua asbab hidayah ya Allah, jadikan kami saudai da'imu ya Allah, hantar kami ke ujung-ujung dunia untuk mendakwahkan agamamu ya Allah dengan harta dan diri kami masing-masing ya Allah. Ya Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat di hati kami ya Allah, ilmu yang menyebabkan kami semakin hari semakin dekat kepada, semakin cinta kepadamu ya Allah. Beri kami kekuatan untuk salat berjamaah 5 waktu di tempat azan dikumandangkan sampai mati ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah lisan kami mudah untuk senantiasa berzikir dalam setiap hembusan nafas kami. Diberikanlah akhlak yang mulia kepada kami semuanya, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya para sahabat, akhlakul azimah, akhlak yang senantiasa membalas kejahatan orang dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, banyak pinta kami, kalau ada yang sakit di sini angkat penyakit kami, kalau ada yang sempit lapangkan kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalau ada yang berhutang lunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Bebaskan kami semua daripada perangkap maksiat ya Allah, dari riba dan sebagainya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bangsa ini ya Allah selamatkan ya Allah, berikan kami pemimpin yang saleh ya Allah, pemimpin yang takut kepadamu ya Allah, pemimpin yang hari-hari mengajak rakyatnya untuk cinta kepadamu dan memikirkan akhirat ya Allah, pemimpin yang mencintai Al-Qur'an, mencintai para ulama ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perbaiki kami ya Allah, perbaiki hidup kami, perbaiki bangsa kami, perbaiki dunia ini ya Allah, curahkan hidayah-Mu di seluruh alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.